Baik, saudara-saudara perhatikan, jangan percuma bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya satu cengkeraman dipegang daripada anak dalam diri yang memakalaga. Satu cengkeraman di awal perjalanan, saudara-saudara. Baik, perhatikan. Tujuh sama saja. Perhatikan timang-timang siklit bundar cek.
Berapa di rekan kita sesekian mencoba merasuk. Lewat satu tekanan angkat pondasi pendidikan Alvin. Ada satu tekanan mobil. Lagi-lagi mampu memperoleh pertahanan satu spike 3 meter punya Anda. Geser 87 perhatikan bagaimana coba yang terjadi. Lewat satu pergerakan harus tercecer jauh tercerbak terposok di lapangan. Dimana satu poin boleh bergeser 8 sama saja. 8 sama saudara-saudara. Dan kita belajarkan kita saksikan satu poin tergerak dengan satu tekanan dan kita saksikan dengan satu ancaman yes. Oh, satu pergerakan lagi-lagi. Ultimate jadi tahun now. Satu poin boleh bergeser 98 saja. 98 perhatikan. Mana pelajaran kita saksikan mencoba masuk. Angkat Alvin. Lagi-lagi Deva Bison lewat satu rebound terberat sekelas daripada Zidra Cibunan. Satu poin kembali bergeser 108 saudara-saudara. Baik 108 lewat satu ancaman lagi-lagi. Risip pertama yang berhasil sepertinya bagus dan satu poin 11-8 diperhatikan dengan adanya time out. Saya persilakan bahkan resipi saya sendiri itu pemain sudah mulai terlihat jelas ditemukan dan hilangnya kesetabilitas yang pemain kita saksikan pada kesempatan di perjalanan waktu jalan tempoh yang harus kita lewati bersama-sama silakan auto prediksi siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan di siang hari ini. Saya seribu saya satu servis pun saya yang satu ini harus tercecer jauh sementara poin 9-11 saja. Poin 9-11 balik dengan satu servis Anda kembali mencoba menurunkan dan jelas satu pergerakan yang sempurna IOC namanya. Lagi-lagi lewat satu akselerasi dengan cukup tajam dan terpercaya 12-9. Baik 12-9 saudara-saudara kembali bersifat kemudian ke belakang. Mana boleh diarahkan kita saksikan mencoba masuk. Angkat satu pergerakan kembali mencoba dengan satu gerak cepat di Ipo. Di Ipo saudara-saudara lagi-lagi terbang. Barat anak panah belasan daripada musuhnya dan poin 12 saja. Lewat satu ancaman dan satu pergerakan yang cukup sempurna merosi posisi dan depan. Dimana satu poin kembali bergeser 13-10 saja. 13-10 saudara-saudara perhatikan kemana bola diarahkan kita saksikan. Lagi-lagi satu teman mancing belakang dan suku tekanan. Harus dengan satu tekanan Rakol Widiawan gantengnya Jabar. Lagi-lagi mau mencoba satu poin. Si bocah yang satu ini asal Prok Jawa Barat. Tiga kembali mencoba dengan suatu tekanan dan lagi mencoba masuk di posisi terbaik dengan sepertinya mata mulai cukup seberapa yang terjadi perhatikan saya seribu saya harus terceser jauh sepertinya lagi-lagi 14-11 saja 14-11 saudara-saudara perhatikan kembali mencoba perjalanan ke belakang di mata di jumping dan suatu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi suatu ancaman kembali mencoba di kipo sedikit sempat di kipo lagi-lagi satu poin kembali bergeser 12-14 14-14 saudara-saudara perhatikan wanita di simpan kemudian ke belakang dengan satu sesuatu Anda suatu tekanan yang cukup berbahaya lagi-lagi satu servis Anda harus tercecer jauh sepertinya satu poin kembali bergeser 15-15 saja perhatikan lewat satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi satu tekanan penyelamatan berjuruh sempurna saudara-saudara dengan satu ancaman Anda lagi-lagi perhatikan ada satu ancaman Bison yes yes. Percaya lagi-lagi terbang loncat hadirkan satu cagar tajam perhatikan kembali mencoba apa yang terjadi 16-12 saja perhatikan lewat satu tekanan dan lagi-lagi satu penyelamatan mencoba sempurna dengan satu dipin yang cukup tenang apa yang tadi kita berikan lagi-lagi satu pergerakan kembali mencoba angkat yes yes oh. Apa yang terjadi saudara-saudara halo dan satu sedikit saja mengapa dan sepertinya sedikit dipeta Anda seperti harus tercecer atau tercerbakan jadi yang terlalu dalam sebuah poin kembali bergeser 13-14 poin mencoba lewat satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi perhatikan lewat satu rival terperan sekelas dengan satu orang hebat poin kembali bergeser 14-16 saja
Baik, 14, 16, perhatikan dengan skill-skill akan dipertontonkan di perjalanan siang hari ini. Saya seribu, saya sepertinya Rico. Sedikit satu sentuhan Anda, satu poin boleh bergeser 15-16. Baik, 15-16 dengan seri Naha. Pada satu tekanan, satu tekanan aku mencetak satu poin saja, 17-15 dan saudara. 17-15 berarti kan dengan semua pada kita akan dikembali mencoba pada terjadi. Saya sering bersama dengan waktu ini capek Anda harus terjejer jauh. Oke, lagi perhatikan saudara-saudara, lagi-lagi dengan satu tekanan. Kita saksikan kembali mencoba dengan perjalanan hebat yang mereka. Lagi satu hampasan harus terjejer jauh sepertinya. Satu poin kembali bergeser 6 atau 17 sama. 17 sama saudara-saudara. Lewat satu pergerakan dengan satu tekanan untuk diberikan. Satu tekanan. Di mana satu ancaman Sandy Nugrasi pecah talent namun si multi talent. Lagi-lagi momen dengan satu poin 18-17 saja. 18-17. Baru dengan kita sesuai kembali mencoba masuk suatu pergerakan dengan suatu tekanan satu sempat di babi semuanya. Lagi-lagi satu pergerakan mampu mencoba riset apa daripada Citra Jibuna sepertinya 18 sama saudara-saudara. Lewat hitungan nanti perhatikan konsentrasi maksimal. Tiba-tiba dengan suatu pergerakan apa yang terjadi. Angka suatu ancaman ya. Satu pergerakan saudara-saudara Yosi Oanya. Lagi-lagi hadirkan satu cakar tajam. Para satu serangan Anda melintas di jalur yang kosong. Nanti kenapa yang terjadi 19-18 saja. 19-18 saudara-saudara. Salah satu pop Jawa Barat pertarungan kemana Indonesia. Ewa satu pergerakan apa yang terjadi. Lagi-lagi tinggi. Lagi-lagi Diki Ibo berbuat ulah, berbuat janggal pada kesempatan di siang hari ini sepertinya. Mungkin inilah sisa sebuah catatan terlalu berani. Dan suatu tekanan Anda, satu ancaman yang cukup hebat, Robi. Suatu pergerakan yang cukup super senang Robi. Terbang loncat dengan terbang luar biasa. Dan suatu poin boleh bergeser 29-19 saja. Baik, 29-19. Satu pergerakan yang kemudian mencoba apa yang terjadi. Angkat Alvin. Dengan satu tekanan. Satu ancaman Raka Widiawan gantengnya Jabar. Sia-sia saudara-saudara satu kaum dari Krabi Ozia membawa pelaga. Masuk kembali gerakan ada memecah satu poin 20 sama. Mampu menjelang 20 memandan diri pematikan dia satu pergerakan lewat cepat saja dibalikan. Namun sedikit kesalahan pada harus terfeser tercerbat jauh tiga ke lapangan. 20 sampai 20 saudara-saudara. Dengan hitungan dari perhatikan. Lewat satu pergerakan kemudian mencoba angkat tinggi satu ancaman bodong. Lagi-lagi memandangkan suatu poin lewat suatu manuver yang cukup sempurna tajam. 22-21 saudara-saudara. Lagi-lagi masih berdominan Citra Cibuno. Saya dengan reisi pula pertama Anda kena sempurna dan suatu poin 23-21. 23-21 saudara-saudara. Perhatikan kembali mencoba dengan suatu tekanan. Lewat suatu ancaman kembali mencoba memberikan ada sini. Perhatikan satu ancaman Yorik atau seorang siapa di sana? Yang luar biasa. 22-23. Baik, 22-23. Kembali mencoba kumpulan kembali dengan suatu pergerakan Anda dibuka. Lewat satu ancaman apa yang terjadi dan sayang saya menipu sayang Nabil Farwasi. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan dua telu. Satu poin kembali bergeser saudara-saudara perhatian. Para pelajar yang kita saksikan dengan satu tekanan. Lagi-lagi satu sentuhan Anda sedikit terpleset tajam saudara-saudara. Match point terjadi 24-23. 24-23 perhatian apa yang terjadi yang tersisa.
satu poin saja, namun saya harus tersisir jauh Yoriko. Game poin 25-23 di set pertama dimenangkan oleh tim Militian 23 saja. Hei, joget lah. Untuk Joy, apa kurang tidak di perjalanan? Para menjadi sponsor tidak. Berikutlah sebentar. Baik, saudara-saudara, kartu kita akan terjadi. Akankah dinyatakan posisi baik-baik saja Tinsia? Mari kita saksikan dan tonton bersama-sama sedangkan dalam prediksi dan sepoi akan menjadi terbaik di perjalanan putaran kedua. Di mana para pemain mahal yang diterima di kesempatan siang hari ini sepertinya dan satu syukur akan mencoba dibuka daripada Zintara Zintara Haji. Sudah so, tidak ada kulit di bantuan yang sulit putar. Lewat kemerdekaan di kick off babak kedua. Hei. Ya, satu ancaman yang boleh mencoba dibuka di awal perjalanan. Umis benang. Timang-timang dari mencoba angkat. Satu pergerakan lewat satu koran. Rival terjadi ruang. Lagi-lagi harus disuapkan terjadi terjebak. Satu poin, 1-0 saja. Poin 1-0 sudah suara kembali mencoba dengan satu pergerakan yang akan dibuka. Lewat satu tekanan di Kipo dengan satu ancaman dan satu pergerakan di Kipo harus tersingkir jauh atau apa yang terjadi? Pindah. Satu sama saja. Balik Irwan menuju bangku mundur belakang dengan satu tekanan Irwan wayang. Lepas kembali mencoba dengan satu tekanan. Satu ancaman saya seribu sayang. Sedikit satu sentuhannya pada sebar sepertinya Ajis. Poin kembali bergeser 2-1. Poin kira satu mempertahankan diri perhatikan. Lewat satu pergerakan kembali macam apa yang terjadi satu gerak cepat saja. Lewat satu ancaman. Bagaimana dengan satu tekanan ada dibuka. Irwan. Lewat teman mainnya Irwan cari-cari antik-antik pertontonkan di kesempatan siang hari ini. Kembali berjibat komunir belakang 3-1 poin. Lewat satu sentuhan kemudian semua yang terjadi. Dan satu sentuhan anda penyelamatan rejo sempurna apa yang harus diperhatikan kembali sesaat. Lagi-lagi penyelamatan perhatikan cukup tenang. Angkat tinggi Shogino berwaha dengan satu tekanan Yosri. Seperti Yosri luar biasa di kesempatan Zoom hari ini. Menunjukkan skill-skill antar pertemuan dengan sosok lagi-lagi memanjakan satu poin sementara 5-6 saja.
5, 6, saudara-saudara perhatikan warna-warna siapa kemudian belakang. Kita langsung memperkirakan apa yang terjadi dan di ruang. Lewat satu tekanan pada Nabil Karazi. Satu pergerakan dengan satu gerakan yang kurang sempurna seperti ini tidak ambil resiko. Lepas belakang luar biasa Irwan. Satu sepasi tangan ajaib Irwan. Lagi-lagi mempertahankan 1.75 saja. Baik, 7.5. Perhatikan kembali pada cipat kumpulan pulangkan kepada bola dia. Dan kita saksikan mencoba merasuk. Lewat dari jumping. Angkat 1, 2, 3 dan satu bola jangkit dari pertonton. Dan namun apa yang akan terjadi ya sih. 1 poin kembali bergeser 6-7 saja. Anak menyerahku 5 pertandingan dari kembali dari cipat kumpulan ke belakang. Suatu pergerakan kembali masuk apa yang terjadi. Suatu pertandingan yang merasuk. Pada satu ancaman hari ke sana cekar pajak Raka Widiawan namanya. Suatu pergerakan Raka Widiawan Raka. Kita ngobrol di belakang layar. Tadi kenapa yang terjadi kembali mencoba. Lewat satu tekanan dan mana satu ancaman daripada seorang Romedia. Suatu ganjalan reporter pada sekelas Raka Widiawan. Suatu poin kembali bergeser 9-6 saja. 9-6 saudara-saudara. Nantikan kembali mencoba bergerak mundur ke belakang dengan suatu tekanan Anda. Lewat satu pergerakan kembali di kanan. Lalu kembali dalam patah mulai cukup sempurna apa yang terjadi perhatikan. Biarkan begitu saja Edo. Suatu poin kembali bergeser 10 orang kembali perhatikan dengan adanya time out saya persilakan. Baik seperti yang kita permainan sudah terlihat jelas ditemukan saudara-saudara dan hilangnya kesempatan kita sempat bermain. Saksikan dan silakan Anda berdisikan waktu jatuh yang harus mereka lewati. Sepertinya perjalanan mereka mulai terganggu dengan tekat pembasahi di muka. Kita saksikan di jersey spotnya. Tapi macam apa yang terjadi dengan soal tekanan Anda. Lagi-lagi penyelamatan bajuk sempurna lepas ke belakang. Saya satu sentuhan ibarat sempurna terlalu jauh. 7 sembuh saja. Baik, tujuhnya dan semua mempertahankan dari perhatian. Lewat satu pergerakan kembali mencoba dibuka. Pertama biarkan kita saksikan dengan satu pergerakan risik. Pada pertama yang cukup sempurna ke belakang ada Irwan. Adiansa Irwan namanya. Baik, saudara-saudara Mas Irwan. Gimana kembali sini bulan 11-7 saja. Perhatikan lewat satu servis yang cukup tenang. Jauh melintas. Lagi-lagi satu contekan. Dan untuk penyelamatan mulai kurang sempurna Adi Bagus. Di sini saya 1 poin kembali bergeser 8-11. 8 poin yang 11 mempertahankan dari perhatikan. Lewat satu pergerakan angkat fondasi. Suatu ancaman cuy. Suatu pergerakan saudara-saudara. Lagi-lagi memecahkan suatu poin sementara 12-8. 12-8 perhatikan lewat dari jumping yang kembali diberikan. Lagi-lagi lewat dari jumping saudara apa yang terjadi. Suatu pergerakan pancaman lepas Regi Arisman namanya. Satu pergerakan seorang Regi Arisman. Sepertinya dengan satu sentuhan ada yang pada semua mempunyai kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Satu poin kembali bergeser 9-12. Perhatikan kembali mencoba 3 poin saja dibutuhkan. Satu pergerakan kembali mencoba apa yang terjadi pada pergerakan dengan suatu tekanan. Rom di posisi terbaik di Ipo namanya. Satu pergerakan Mas Ipo. Tiba-tiba ada satu ancaman Anda ke belakang. Lewat satu tekanan angkat satu pergerakan yes. Satu hop kosong terbang loncat dengan terbang luar biasa sepertinya Edu namanya. Satu pergerakan Anda terus di posisi terbaik dengan power spike Anda. Lagi apa yang akan terjadi lagi-lagi. Dengan satu goyangan tangan yang kurang sempurna sepertinya dan poin. Paling bergeser 14-10. Baik, 14-10 lewat dari jumping yang kembali diberikan. Angkat 1, 2, 3 berikan bola kan. Pada satu penyelamatan bola serang bagus. Angkat bola berikan ke belakang dan lagi-lagi Yuriko. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal apa yang terjadi. 15-11 saja saudara-saudara perhatikan. Lewat dari jumping kemudian mencoba diberikan. Angkat tinggi 1, 2, 3 terlalu. Satu sentuhan saudara-saudara. Lagi-lagi 1.11-15. Poin 11-15 saudara-saudara. Lewat selesai kondi Fabisan namanya. Dimana satu sempurna ada mampu mengejar Paris. Dan daripada Cidra Cibunet.
lagi-lagi 16 belas perhatikan terhadap belakang. Lewat dari camping diberikan. Saya dari camping sarang Norwegia. Kabur, supaya akan mencoba bergerak mundur ke belakang dengan suatu pergerakan Anda. Suatu juga mana akan mencoba dibuka dengan suatu pergerakan mana lewat satu konsentrasi maksimal yang terjadi dengan suatu pergerakan mobil. Apa yang terjadi perhatikan? Mobil Farasi yang suatu pergerakan Anda lagi-lagi suatu poin baru bergeser 18-12 18-12 saudara-saudara lewat slow service. Anda perhatikan satu satuan Sandy Nugraha lagi-lagi Sandy lewat satu satuan Anda si multi talent luar biasa di kesempatan siang hari ini. Saudara-saudara perhatikan 13-18 hanya tercecer 5 poin. Baik perhatikan masih satu tekanan kelima cuma apa yang terjadi lepas. Salah satu pemain mahal serang Robin Wayang lewat satu cakar tajam ada jam melintas. Yang satu petiran kelima cuma apa yang terjadi 14-18. Baik 14-18 lewat satu pergerakan angkat tinggi 1-2-3 raja satu ancaman. Anda 15-18 perhatikan baliknya mencoba berjibak kumpulan belakang lewat ini jumping angkat tinggi 1-2-3 Diki patuh serang Raja benang cukup sempurna apa yang terjadi perhatikan angkat tinggi Yas Diki Ipa Diki Sumpi kumpulan belakang sempurna itu satu baik pada pergeser 19-15 saja Sumpirantos 15 apa yang terjadi harus terjejer berjauh super 3 kembali mencoba berjibak ke mundur belakang lewat satu pergerakan Anda dan Yosi satu pergerakan yang terjadi di sana saudara-saudara ulang satu poin kembali bergeser 21-15 waktu 1:15 mulai mencoba berjibak dengan satu tekanan berberikan lewat satu ancaman lagi-lagi Robi dan kita saksikan yang satu petilan serang Raka Widiawan lewat satu hempasan angka tinggi satu ancaman berbahaya itu satu serangan Nabil Panurasir lagi-lagi memecahkan suatu poin 22-15 22 penyerang 15 mempertahankan dari kembali mencoba dengan teknik jumping Irwan saya sendiri percaya Irwan sedikit saja setelah tanya kurang sombong aku mencari sombong poin 16-22 baik 16-22 perhatikan lewat satu tekanan kelima coba diberikan satu umpan manjirnya berikan apa yang terjadi perhatikan angkat satu ancaman dan Nabil Parasi Raya inilah sosok pojok talent tamu deh kali ini bergabung bersama pasukan dari Premio siang di bawah gagal lagi memecahkan satu poin lewat satu terbang wajah dan terbang luar biasa. Tiga kembali mencoba lewat ini jumpingnya serang Raka Widiawan teman di Jabar Iwasel tekanan dan Ipa satu pergerakan di Ipa Max poin 24-16 saja baik 24-16 dari tadi jumping yang boleh diberikan satu pergerakan apa yang terjadi dengan satu ancaman Anda lewat itu kembali dikembali mencoba belakang satu ancaman berikan sendiri iya sih satu pergerakan apa yang terjadi tinggi terlalu satu penampakan cukup sempurna saudara-saudara masih Sandy dan satu centengan apa yang terjadi diselah riwayatnya dengan sebarang yang ditempat 25 game point 25-16 set kedua kembali dimenangkan oleh tim Belgia Volleyball Club Talaga. Baik saudara banyak-banyak terima kasih perjalanan siang hari ini yang menjadi terbaik tentunya kedua tim juga terbaik dengan unggul poin daripada Belgia Tembal Talaga dan untuk pertandingan selanjutnya yaitu ada KM Sayur berhadapan langsung dengan Nasib
Nazwa ya. Untuk itu saya mau nanya sangat menarik dan kaya sayur, Mamun Nazwa.